nanti dikasih nggak ada pula lagi. Bukan itu jawab. Itulah, gimana tahu lah. Selamat pagi. Ini hari kedua kita di San Mesir. Sekarang kita baru bangun. Oh no. Di San Mesir Cottage Resort. Dan di hotel. Yes, kita di hotel. Kita mau lihat ini kamarnya. Kamarnya yang ini yang super deluxe. Kemarin dapat duduk. Ini dapat duduk, iya. Ini jendelanya, buka jendela, jendelanya langsung ke danau. View danau di sana. Iya, di sini kita Danau Toba. Danau Toba, betul. Itu dia balkonnya, dan itu Danau Tobanya. Itu langsung ke kolam renang. Itu yang motor speedboat. Iya, kencang ya. Motor speedboat aja di sana, speedboat kencang. Iya. Kita mau siap-siap untuk berenang. Biar segar. Sebelum sarapan. Lo orang mau berenang kan? Enggak, udah. Nah, tuh situ ada bisa berenang. Ini luas banget hotelnya. Gede. Hai. Ada beberapa tingkat. Mantap. Laura kemana itu? Kemana kan turun? Kenapa? Wow. Kita mau renang dulu guys. Kemarin nyampe nya sekitar jam 8 malam di sini, jam 7.30 malam. Langsung ke hotel karena habis jalan-jalan jauh banget. As jalan-jalan nanti jatuh lagi sayang. Kalau no, lift me licin. Ya? Yeah? Oke. Okay. Lagi. Akhirnya Laura ke kolam. Kolam anak-anak. Mau nyebur enggak? Nyebur apa? Habis berenang. Iya, enggak apa-apa. Kita selesai mandi, habis berenang. Sekarang mau sarapan dulu di lobby. Mandi. Biar banyak yang main speedboat di sana, guys. Sarapan dulu. Kok orangnya kenapa? Nanti kita harus sarapan ya. Ini yang tadi mau
Iya. Kita ke dalam. Coba yang satunya. Ini ada Bingkoma, guys. Laras sarapan di ayun-ayunan. Ya, makan sambil makan Oreo, guys. Sarapan pagi. Goreng, goreng, Bingkoma. Ini juga ada nasi goreng, mie goma goreng, bedak goreng, telur, mama, perhatian, banana juga lagi. Kamu mau ngeluarin banana, Bu? Apa, Pak? Iya, sana. Mana sendalnya, Bu? Guys, kita mau pulang. Yoi, lemari kecilnya, kamar, lemarinya, kamar mandinya dia sudah betap ya tadi. Jadi untuk buat anak-anak sangat recommended. Aku sempat review karena sampainya sudah malam jam 8. Jadi kita mau pulang. Jaga hotel ini. Oh no. Colokan juga banyak, guys. Colokan juga. Hanya memang kekurangan di hotel ini tidak ada telepon. Kalau misalnya apa-apa ke lobby agak susah untuk menghubunginya. Atau juga kalau mau pesan makan di resto harus ke sana langsung. Jadi enggak bisa lihat di menu book di sini. Dan dia tidak ada barcode scan juga, belum ada ya. Tapi mungkin pelan-pelan mungkin nanti akan dibenahin. Tapi overall good lah untuk hotel ini, langsung ke danau di kamar ini. Goodbye, see you next time guys di Samosir Kotek Resort. Seru banget kan, sore-sore apalagi kalau mau sunset kan keren. Dan mobil bisa langsung diparkir di sini karena ini memang luas banget, guys, luas. Iya, kita mau balik, guys. Ini kan hotel
Yes.